Semalam kami bawakan kisah panas lebih 1,000 artis dan pemuzik yang mendakwa tidak menerima bayaran royalti oleh dua badan penyiaran swasta. Dan hari ini kami bawakan kisah sebaliknya. Dan baru-baru ini ya, B-Diva berkesempatan menemubual artis jelita Anzalna Nasir yang selain berkongsi kisah aktiviti terkininya, beliau turut memberi pandangan mengenai isu pembayaran royalti dan penipuan terhadap artis. Teruskan bersama B-Diva. Jika semalam kami paparkan kisah panas tuntutan bayaran royalti oleh wakil artis dan pemuzik, hari ini kami bawakan kisah sebaliknya. B-Diva berkesempatan menemubual Anzalna Nasir, antara pelakon wanita cantik dan terkenal di Malaysia berkenaan isu pembayaran royalti dan penipuan terhadap artis. Jelas Anzalna, isu ini tidak boleh dipandang remeh. Baginya, golongan anak seni perlu berhati-hati sebelum bersetuju terhadap sesuatu kontrak yang ingin ditandatangani. Alhamdulillah, setakat ini saya tak pernah lagi kena sebab apa Anzalna sentiasa dengan production yang sama. Jadi, production ini memang apa orang kata tak ada masalah dari segi pembayaran semua. Sebab itu Anzalna bukan senang-senang ambil job daripada production yang tak dikenali ke. Sebab Anzalna tak nak ada isu seperti macam ni, jadi Anzalna sentiasa stick pada production yang sama. Okey, susah nak cakap lah. Kadang-kadang macam dugaan kan. Kita kena berhati-hati je lah bila deal tu. Yeah. Make sure ada kontrak. Kontrak paling penting. Tapi kalau tak diikut apa pada kontrak tu, dia kita boleh ambil tindakan. Lebih setahun menyepi, Amir Masdi kini kembali dengan single ketiga berkonsep balada pop berjudul Puas, hasil karya Aiden Ali serta sentuhan muzik gubahan komposer Omar K yang juga penerbit rakaman. Mengambil masa yang lama untuk memilih lagu yang sesuai, lagu ini dirakamkan pada bulan Ramadan lalu, akhirnya berjaya disiapkan sebelum Aidilfitri. Meskipun kini sibuk melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di dalam bidang pengurusan industri kreatif, anak muda berusia 22 tahun ini mampu mengimbangi masa antara kerjaya dan pelajaran. Beliau ditemui B-Diva sewaktu pelancaran serentak single Puas di YouTube dekat Ibu Negara semalam. Agak pack jugalah sebab kita sambil nak keluarkan lagu baru and busy untuk promote apa semua. Sambil tu kita kena belajar and fokus untuk final exam. Sebenarnya esok saya dah final exam dah, first paper. So agak hectic and pressure tu tak lah, tapi agak pack juga lah. Ha. Penyanyi berasal dari Aceh, Indonesia, Yuka Karisma kini giat mencipta nama di Malaysia. Beliau pernah berkongsi pentas live in concert dengan penyanyi popular Anwar Zain dan Bunga Citra Lestari April lalu di KLCC. Dan bakal mengadakan jelajah konsert berskala besar di seluruh negara pada hujung tahun ini dan awal 2019. B-Diva berkesempatan bertemu Yuka selepas konsert Voice of Ladies di Ibu Negara baru-baru ini. Rancangannya selepas ini Yuka masih mempromosikan album Yuka. Mungkin selepas ini Yuka akan buat macam road tour lah. Satu Malaysia, insyaAllah. Akhir tahun ini satu, next year juga. Bayaran sejauh ini semua dapat. Sebab memang management memang haturkan lah. Sebelum show memang bayaran semua kena settle dulu. Baru show. Kontrak memang kena lihat dulu lah sebab memang banyak yang kena kan. Dulu-dulu memang ada terkena lah.